Yo, what's up guys? Bersama gue di Zoki Kemi. Ya, kayaknya kita bakal mereview OBJ 120 ya kan. Dan misalkan juga request dari Samaran sama Singren. Untuk kali ini requestnya agak-agak lucu sih. Kenapa? Soalnya yang requestnya malu-malu anjir. Gue aneh interogasi dulu baru pengennya apa, baru ketahuan. Agak lucu sih sebenarnya, unik juga. Ya udah, tempat basa-basi langsung kita mulai ya boy. Let's go. Oke, kita cek dulu ya kan spek floor-nya seperti biasa. PFDS-nya 150 apa FDS, bayangin 400 anjir. TPS-nya lumayan, hampir 500 tuh lumayan. Cuma ya yang kurang ya, pakai TPS kurang suka. Sama HE-nya lumayan lah ya kan. Inilah, langsung aja kita mulai ya boy. Let's go. Telak anjir. Turu gua habis, cok. Gua bawa 15 tinggal 2 loh. Kambing. Oh ya, sih sejarah ya dari OBJ 120 ya kan. Dan lucunya ya, nama tank ini sebenarnya Su-152 ya kan. Turan namanya. Turan apa Taran sih? Kan. Projekan sendiri ya, projekannya ini lahir ya, tank ini lahir dari kekhawatiran Soviet ya kan. Sama kehadiran M60 sama Chieftain ya kan, buatan NATO ya. Jadi cowoknya tuh, waduh, kan kita yang ada nggak bisa nembus nih, pakai apa nih? Jadi dibikinlah Project 152 ini ya kan. Jadi sebenarnya ini 152 ya kan, pakai APFDS. Ya notabene APFDS terbesar sejauh ini ya, yang ada di War Thunder Mobile. 150, gila nggak tuh? Dan ya ini tanknya menjadi satu dan proyeknya dibatalin ya karena itu apa namanya teknologi lain yang dikembangkan secara bersamaan yaitu 125 smoothboard ya kan sama ATGM udah lebih dari cukup buat menembus tank-tank baru NATO kayak kayak M60 atau Chieftain. Jadi tinggalin aja soalnya nggak bagus juga soalnya udah armornya tipis, nggak punya MG, menanggan doang sama kurang kurang lincah aja sih, nggak selincah T54, T55. Makanya ini proyekan tank di scrap ya kan. Mainlah kill 3 ya boy. Ah lumayan ya guys ya, kill 3 ya kan. Ini kita lagi habis nih karena ada teknologi yang bagus yang lebih murah, lebih fleksibel, jadi pojoknya dibatalin ya, ya kan. Dan akhirnya ini tank jadinya cuma satu ya kan. Dan ada sekarang ada di Kubinka. Tuh ada tuh, cek aja sendiri ada Kubinka OBJ 120 ya kan. Atau Su-152 Turan ya kan. Sayang sih. Ya nggak gimana, pertama nggak ada armor, nggak ada MG. Sama nggak lincah pak, jadi serba kekurangan lah, cuma menang di gun doang. Ini ya nggak heran sih dibatalin sama Red Army, soalnya ya ampas pak, cuma menang di gun doang. Yaudah lah, kita coba lagi ya boy, let's go.
tipis ya, ngarep apa mamor tipis. Tapi ya lumayan guys ya, kill 3 ya kan. Kita coba lagi ya boy, let's go. Wah anjir, hoki cok, dihajar ATGM lepas, dihajar 122 IS T10, cuma kena tracknya, betuah sih ini, hoki coy. Ya, lumayan lah ya kan. Tembak hash dong. BP ya, lumayan lah ya kan. Mendapat heavy tanknya Soviet lumayan ya kan. Ya, kira-kira gitu guys ya, performa dari OBJ 120 ya kan. Armornya rada-rada, apa kadang nggak terlalu mampus kayak tadi ATGM lepas. Apalagi 122 T10 lepas, coba sekiran kena coak tiket, cuma kadang gunnya melawak kayak ini, ngelawak gunnya ini. Aduh, ya udahlah, semoga kalian puas. Oke, okay? Semoga kalian puas. Oke, okay, sama gameplay yang anime ini, walaupun animenya rata-rata sih, nggak pur-pur amat, mas. Semoga kalian puas dan tercerahkan. Oke, okay? Pertama yang buat yang request sih, semoga terjawab ya karena saya penasarannya. Dan ya, mungkin sampai sini aja video kita kali ini. Kalau kalian mau komen, komen aja, jangan malu, jangan sungkan, soalnya pasti aneh bales selama komennya masuk atau aneh lihat dan isinya masuk akal. Kalau nggak masuk akal, aneh juga bingung pak balasnya apa. Bukan sombong, bingung balasnya apa. Ya mau request request aja, ntar coba aneh bikinin ya kalau memungkinkan. Oke, okay? Dan ya, mungkin sampai sini aja video kita kali ini. Oke, okay? Dan gue Zuri Gaming, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.